Jadi, pepatah saya, jadilah pemenang di setiap tantangan kamu abaikan. Enggak, Seth. Iya, kalau semua pulang artinya tidak ada yang menang dong. Terbaik dari yang terburuk. It's emotional, Chef. Right? Emotional? Chef. Why? He's a really nice guy. Dan saya juga berada di posisi ini juga, Chef. Pak Made, he's an old man. And he has a big, big dream. Jadi untuk lihat mimpinya dihancurkan itu jujur, walaupun saya emang raja tega, tapi saya juga sedih melihatnya. He's a very nice guy. Yeah, Chef. Romy, menurut kamu siapa? Alfian atau Raffi? I take it, bro. Be honest. Alfian, Chef. Why? Seasoning-nya kurang, Chef. Seasoning kurang. Alfian, Raffi, menurut kalian hidangan kalian siapa yang lebih baik? Saya, Chef. Kenapa? I serve a complete dish. Complete dish? Yes. That's true. True. But was it good? Berarti Raffi kamu rela pulang? Saya nggak rela pulang, Chef. Kenapa? Karena ada kesalahan saya. Ya, of course. Seharusnya saya benari. Dan kalau saya complete dish, saya bisa mengalahkan dia. Tapi yours not complete. Not complete, but my taste is good still, Chef. Una, menurut kamu siapa? Alfian, Chef. Kenapa? Dari makanannya, seasoning-nya kurang. Alfian, sorry ya, aku harus milih kamu. Karena itu kan semua dari komentar juri. Kamu kurang seasoning. Aku nggak tahu sih kenapa Una milih aku buat pulang. Padahal udah jelas-jelas aku lebih deserve buat bertahan dari tantangan ini daripada Raffi. Oke, okay, I know that you have a complete dish, Alfian. Cuman tingkat kematangan lo dan juga saus lo dan juga seasoning lo, lo jauh dari gue, man. Oke, okay, siapa yang siap meninggalkan galeri? Silakan. Meninggalkan sekarang. Menyusul Pak Mari. Kok kamu nggak angkat tangan? Ya. Siap. Kemarin kamu angkat tangan, bilang kamu layak untuk masuk pressure test karena bla 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 bla. Sekarang kamu nggak berani angkat tangan, saya berhak pulang, pantas pulang karena saya tidak complete this. Why? Karena di saya masih ada rasanya, Chef. It's not a complete dish, but I can fix myself. Pecah, konsentrasi dong, Chef. Jadi menurut kamu itu fatal nggak, Anes? Lumayan fatal, Chef. Lumayan, saya nggak suka kata lumayan. Fatal atau tidak? Fatal. Fatal. Jadi siapa yang menurut kamu pulang, Agnes? Pigeon without. Alfian atau Raffi? Alfian, Chef. Alfian, tetap Alfian. San. Karena ini kompetisi keduanya, Chef. Jadi, pepatah saya, jadilah pemenang di setiap tantangan kamu abaikan. Enggak, Chef. Iya, kalau semua pulang artinya tidak ada yang menang dong. Terbaik dari yang terburuk. Untuk di pressure test, Chef, maksudnya. Tetap aja setiap tantangan. Kondisinya saat ini Raffi tidak menduplikat dish dengan sempurna karena ada bahan yang tertinggal. Tetap aja, harus ada yang terbaik dari yang terburuk. That's why you compete. Jadi menurut kamu siapa di antara mereka berdua? Yang pulang? Alfian. Kenapa? Karena kurang bagus. Saya kurang memahami antara apakah dia bau sampingnya dicampurkan ke hoisinya atau enggak sih sebenarnya. Oke, semua yang Alfian mau pulang angkat tangan. Menurut kalian yang Alfian kurang angkat tangan. Oh, Alfian, what happened? I don't know either. Menurut aku, teman-teman milih aku buat pulang itu lebih ke subjektif sih, bukan ke objektif. Complete dish, benar. Alfian dalam waktu 60 menit menghidangkan sebuah hidangan yang komplit di mana semua kondimen dengan segala kekurangannya ada di piring. What is this challenge? Duplicate dish. Di antara kalian berdua, yang masih aman dan dapat berlanjut berkompetisi
MasterChef Indonesia season ke-10. Dan bergabung dengan teman-temannya di atas. Alfian. Thank you, Chef. Selamat, Mas Bu. Kok Alfian aman sih? Harusnya kan dia pulang tuh sama Pak Made. Oke. Okay. Raffi. Kita mau ngapain lagi? Thank you. No, Raffi. You gonna leave me hanging? You gonna leave me hanging? No, Chef. Then come over here. Yes, Raffi kesini mulai. Udah gak ada harapan lagi buat kamu, Raffi. Thank you for cooking nice breast. Sayangnya hidangan kamu masih kurang. Perfectly cooked ya, sangat disayangkan. Game meat itu yang sangat di value adalah tingkat kematangan daripada dagingnya. So, tingkat kematangan kamu yang paling baik. Maka dari itu, kamu juga masih aman. It's not easy ya untuk kami memulangkan Pak Made karena kamu pun masih kurang lengkap. Akan tetapi kembali lagi teknik dasar memasak game meat dan juga how you reduce dan flavor combinationnya paling bagus. Sayangnya kamu kurang the reduction. Oke. Okay? Raffi, saya nggak suka sama kata-kata lupa. Ya, yeah, Chef. Yeah. Saya nggak mau denger itu. Iya, Chef. Ini adalah kompetisi, ini bukan waktunya untuk kamu lupa-lupa. Iya. Yeah. I think I know you're smart. Iya, Chef. Ya. Yeah. So, cooking be smarter, ya? Yeah? Okay. Iya, yeah, Chef. You cooking with this? Iya, yeah, Chef. Cooking with this only nggak akan jalan. Harus pakai ini juga. Iya, yeah, Chef. Apa yang perlu, itu diberesin. Iya, yeah, Chef. Jelas? Jelas, Chef. Oke, okay. Selamat datang. Waktu diajak salaman sama Chef Juna itu, saya udah ngira kayaknya gue bakal pulang nih gara-gara duplik ini saya nggak lengkap. Tapi ternyata saya disuruh ke atas. Rasanya tuh gila, men. Kembali lagi ya. Again and 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 again. Kita di sini jatuh-jatuhnya hanya memberikan kalian pelajaran. Baik dari satu hal ataupun hal lainnya. So, take that. Jangan buat kesalahan-kesalahan yang sama lagi. Siapapun juga itu. Dan ingat, terpenting apa tantangan kali ini yang sedang kalian hadapi, itu yang kalian pikirkan. Ya, yes, Chef. Yes, Chef. Karena kesempatan tidak mungkin datang dua kali atau terus-terusan. Belum tentu keberuntungan kalian itu akan menyelamatkan kalian. Sayangnya, dari tiga hidangan yang kurang memuaskan, sebenarnya Raffi yang paling baik. Cuman memang ada unsur yang kurang. Ya, yes, Chef. Alfian juga kurang seasoning. Sos teksturnya juga masih terlalu encer. Akan tetapi tanpa maksud untuk berkata buruk mengenai hidangan Pak Made, tapi jujur, hidangan Pak Made adalah yang paling kurang baik. So, Alfian, you're lucky. Raffi, you're lucky. Thank you, Chef. Thank you so ini much. Mungkin tidak akan datang lagi, tidak ada kesempatan seperti ini lagi. Yes, yeah, Chef. Silakan istirahat, kita ketemu besok.
Mungkin emang aku beruntung bisa survive di pressure test kali ini. Thank you, Chef, udah ngasih kesempatan lagi aku untuk masak di Galeri Master Chef Indonesia. Aku bakal buktiin kalau aku bisa masak yang lebih enak daripada ini. Mengasah kemampuan dan perbaiki diri itu penting untuk challenge selanjutnya. Karena apa? Ketika kamu menang, kamu yang akan menentukan alur gimana caranya supaya temanmu cepat pulang.